warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Jabrik Nusantara tercinta ya. Jadi kalau kali ini saya akan membawakan sebuah topik mengenai beberapa pertanian di Lampung Timur, khususnya di berbagai wilayah yang masih wilayah Lampung Timur. Jadi selama 3 hari ataupun 3 malam saya berada di Lampung Timur, kemarin ada dengar desas-desus ataupun para obrolan warga ya mengenai pertanian yang sedang mereka hadapi ataupun alami di tahun ini ya. Jadi karena kekeringan ataupun air yang tidak ada di persawahan ataupun dalam pengairan persawahan mereka menyebabkan sawah-sawah mereka tidak bisa ditanami padi. Jadi untuk tahun ini harapan mereka untuk bercocok tanam padi itu sangatlah minim sekali ya. Jadi mereka banyak yang mengeluh mengenai tentang pertanian mereka yang tahun ini kemungkinan tidak bisa memanenkan padi ataupun tanaman sawah lainnya kecuali palawija ya, karena memang di era 2020 ini akan ada rencana pembangunan perbaikan saluran air ataupun irigasi di berbagai tempat khususnya di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Ya, kita saksikan aja benar apa tidaknya ya dari obrolan warga yang sempat saya dengar semalam. Makanya saya hari ini akan keliling di berbagai tempat khususnya di Lampung Timur ini, di daerah persawahan-persawahan yang mereka sebutkan tadi. Oke, kita lihat seperti apa kekeringan di pertanian mereka. Saksikan saja videonya di channel Jabrik Nusantara. Sakit. Wah, ora nah, iso ta. Tunjukkan di tangan metro. Ora mau kelebu to. Buanku kabeh. Nah, kita ceblok lah delok nek miring-miring ku ceblok. Yo wis nang dhisik kan. Oke, saya akan mampir ke 48 sebentar ini sob. Nah, di sini udah mulai bisa kita lihat itu ya. Benar adanya sawah-sawah di kampung sebelah ini juga kering dan adanya cuma hamparan rumput ya dan beberapa tanaman liar lainnya. Dan di sini lihat keadaan ataupun sharing memang benar-benar kosong dan lahan mereka hanya digunakan untuk mengembala ternak mereka. Itu bisa kita saksikan di depan ya, beberapa hewan ternak yang dilepas di sana karena memang tidak ada tanaman. Dan ini adalah ledeng ataupun tempat irigasi sharing di daerah sini yang memang kering, tidak ada air sama sekali ya. Dan itu kita lihat di sana juga tidak ada tanaman padi, adanya hamparan rumput dan beberapa tanaman palawija yang memang tidak seberapa jadi ya. Oke, begini ada keadaannya ya, kering. Nah, dan ini saya sudah mendekat ini ya, masuk di beberapa lokasi, tepatnya di belakang desa ataupun perkampungan para warga. Dan tidak hanya di tempat yang jauh dari keramaian ya, bahkan di belakang kampung ataupun di lokasi sini juga tidak terdapat tanaman padi, adanya rumput kering bisa kita lihat ya. Oke, kita lanjut.
Nah, yang kita saksikan di depan ini adalah dulunya ini adalah rawa ya, tepat di belakang kampung mereka, juga kering, bahkan hanya membentuk seperti kolam aja ya. Nah, dan di sini bisa kita saksikan ya, dulu konon ceritanya kolam ini ataupun rawa ini cukup dalam airnya, bahkan berkisar sekitar 60 cm kedalaman air. Sekarang bisa kita saksikan hanya tinggal sedikit. Dan saya bergeser sedikit nih ya, bisa kita saksikan di sana, di ujung sana itu dulunya adalah rawa yang paling dalam, di mana tanaman padi sering tenggelam. Tapi karena di musim yang sekarang ini memang pengairan sedang lagi tidak ada ataupun kering, tidak ada orang menanam tanaman padi atau apapun. Dan ini akan jangka panjang karena ada info akan ada pembenahan ataupun pembaharuan, juga pembangunan irigasi bagi masyarakat di sini, khususnya di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Dan ini sudah mulai dikerjakan, tapi baru sampai di lokasi metro kayaknya ya. Jadi kita saksikan, ini lokasi yang dulunya rawa sekarang menjadi lahan kering. Kemana, Mbak? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ini di jalan mana, Mbak? Ini tembusan Batanghari Lampung Timur, Mbak, maksudnya ya. Batanghari Lampung Timur daerah 48 46 ini. Oke, kita akan bergeser ke tempat lain ya. Kita saksikan videonya dan jangan lupa like, subscribe serta komennya. Sekalian kita jalan-jalan ini ya. Nah, dan pada akhirnya sampai juga saya di daerah 55 ini ya, masih di sekampung yang arah Kidul Kali. Jadi lokasinya seperti ini, walaupun jalan udah bagus, alhamdulillah nih udah lama nggak kesini, udah aspal semua. Namun di kiri kanan jalan ini bisa kita saksikan semua lahan pertanian memang kering, tidak ada yang menanam padi. Itu ada beberapa aja petani yang nekat menanam tanaman palawija demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya, ataupun untuk tabungan. Itu bisa dilihat tanamannya singkong dan kacang tanah aja di sana itu ya. Oke, kita lanjut ke sebelah sana, itu ada lagi ada penggalian irigasi itu ya, menggunakan alat berat. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, setelah saya berkeliling, kebetulan saya tadi didampingi oleh istri saya tercinta, mencoba melihat beberapa wilayah yang benar apa tidaknya tentang pertanian mereka yang saat ini kekeringan dan terancam tidak bisa menanam padi untuk jangka panjang karena adanya pembangunan ataupun rencana pembangunan irigasi khususnya di Lampung Tengah dan Lampung Timur ini. Dan benar adanya sawah-sawah yang kita lewati semuanya hanya terdapat rumput ya, atau menjadi padang rumput tanpa ada tanaman padi satupun, walaupun dulunya itu sebuah rawa, kini memang kering. Oke, kita semua berharap semoga pembangunan irigasi terutama di Lampung Timur, Lampung Tengah ini berjalan lancar dan cepat selesai, dan kita semua menjadi bisa menanam tanaman padi dan menggarap sawah kembali, terutama di wilayah Lampung Timur dan Lampung Tengah. Oke, salam dari saya, Jabrik Nusantara. Sukses selalu pembangunan Lampung Timur dan Lampung Tengah. Kami para pejuang rupiah, yaitu para petani, mengharapkan sekali ketepatan dalam pembangunan ini. Sukses selalu, salam satu profesi.